Yo teman-teman, kembali lagi di channel saya dengan saya Johnny Chan. Hari ini saya akan men-sharekan tutorial cara transfer uang dolar dari PayPal ke Dana. Jadi ini teman-teman banyak yang request, teman-teman banyak yang sangat banyak yang request. Jadi saya akan men-sharekan cara tutor aplikasi uang PayPal ke Dana. Jadi itu sebenarnya caranya sangat simple. Jadi langsung tanpa basa-basi, kita langsung tutor aja nih caranya. Jadi pertama-tama kita buka dulu aplikasi Dana. Nah ini teman-teman, kita buka dulu namanya aplikasi Dana. Nah di aplikasi Dana ini ada namanya top up. Kita klik top up dulu. Pertama-tama kita klik top up. Setelah kita klik top up, ini ada namanya Sirmor Bank. Nah, kita lihat bank lain. Nah, kita klik, kita cari namanya Permata Bank. Nah, kenapa saya harus pilih Permata Bank? Nah, katanya ini lihat, bisa transfer semua bank kalau pakai Permata. Jadi, kita harus pakai Permata. Kita klik Permata. Nah, ini kalau ketemu gini, kita abaikan saja. Terus, nah ini kita copy kode kita klik copy kode. Setelah kita klik copy kode, nah kita buka aplikasi PayPal. Nah ini kita tunggu teman-teman. Nah, setelah kita sudah buka bagian kanan bawah. Nah, bagian kanan bawah. Terus kita klik namanya Add Bank and Card. Kita klik. Nah, kita klik, kita masukin menu bank. Nah, kita klik banknya. Nah, berhubung dengan aplikasi PayPal di Play Store tidak support, kita diarahkan ke website. Jadi kita klik Go to our website. Kita klik, jadi kita diarahkan website otomatis nih teman-teman. Setelah diarahkan ke website, kita lihat nih teman-teman. Nah, kita disuruh masukin akun PayPalnya, kata itu email dan kata sandi. Jadi kita masukin dulu nih teman-teman. Oke teman-teman, setelah kita masukin email dan password, ini kita disuruh menerima SMS atau confirm menggunakan aplikasi PayPal. Nah, kita terserah kita mau yang mana. Saya coba dari SMS saja. Nah, kita tunggu kode keamanan. Biasanya ini kadang langsung masuk nih teman-teman. Cuma ini kalau diminta kode keamanan, kita kasih aja. Nah, 975766. 975766. Nah, kita masukin ini. Nah, setelah identitas kita terkonfirmasi, nah, kita hubungkan rekening bank nih teman-teman. Misalnya nama banknya apa tadi, kita klik namanya Permata. Nah, kita nama banknya Permata. Kita klik Permata. Biasanya nih otomatis nih. Nah ini ada Permata nih, kita klik. Nah biasanya kode bank ini otomatis nih teman-teman. Kalau kita klik nama banknya, kode banknya nih otomatis. Terus nomor rekening. Nomor rekening yang tadi kita copy nih teman-teman. Nah kita copy. Yang tadi kita copy nih teman-teman. Ingat nih teman-teman, yang pertama kali kita copy di aplikasi Dana, kita hubungkan dengan bank. Nah, kita sudah hubungkan dengan bank. Oke, teman-teman sudah dihubungkan dengan bank. Nah, setelah itu kita kembali, terus kita balik ke aplikasi PayPal. Tadi kan sudah diarahkan ke website. Terus kita balik lagi ke aplikasi PayPal. Nah, ini kita tunggu dulu teman-teman. Nah, setelah itu, nah ini sudah terdaftar bank Permata ini teman-teman.
Nah, sudah terhubung Bank Permata. Ini lagi cek ini. Nah, kalau kita klik nama banknya, kita disuruh masukin password. Sorry teman-teman, kita buka lagi PayPal, tadi ada masalah koneksi. Nah, kalau setelah kita hubungin dengan bank ini, Bank Dana, nah bukan Bank Dana, Bank Permata, kita klik dompet yang tadi teman-teman, kita klik yang dompet tadi. Nah, kita sudah dihubungkan ini teman-teman. Jadi kita kalau mau narik itu penarikan di Dana, kita langsung dihubungkan dengan bank itu. Nah, kita misalnya mau penarikan. Misalnya kita mau penarikan. Nah, kita transfer money. Nah, kita klik dolar, kita transfer money, terus kita disuruh masukin password. Jadi kita masukin password dulu teman-teman. Jadi itu sekian dari tutorial saya. Jadi semoga bermanfaat teman-teman. Jadi jangan lupa di like dan di subscribe dan tunggu video saya selanjutnya. Terima kasih teman-teman sudah menonton video saya.